Di video ini saya akan mencari sinyal digital ya, tutorial cara mencari sinyal digital di TV digital. Nah, kita cari DTV. DTV ini artinya digital TV, ATV ini analog TV. Nah, ini kita klik. Nah, dia masih kosong. Terus kita jangan lupa klik menu ya di sini. Klik menu atau setting, biasa ini saya pakai TV Aqua. Nah, terus kita cari saluran. Kita cari saluran, terus di sini ada pencarian otomatis ya, di sini otomatis atau digital TV atau analog TV. Nah, ini saya pakai yang pencarian otomatis. Ya, ini sudah otomatis semuanya ya, digital dapat, analog dapat. Ayo terus kita dimulai di sini, klik mulai. Jadi semua TV hampir sama cara pengoperasiannya. Nah, ini lagi mencari sinyal analog dulu, setelah itu akan digital TV. Ditunggu aja sampai selesai, nanti dia akan otomatis men-save ya, menyimpan sendiri di TV ini. Ini karena saya nggak pakai antena, jadi masih belum dapat. Jadi ini hanya sekedar tutorial ya, nanti kalau baru beli TV atau mau beralih ke TV digital, ini tutorialnya seperti ini, di semua TV hampir sama ya.